tu pada makna lapal, orang panggil lapal muradif, lapal lalat tapi makna tulah. Ha tu. Mana takrir dia khabar? Iyalah takrir tu mubtada. Mala awwala lahu tu khabar. Takrir benda qadim di sisi ulama yang muhakkikin yang berkata qadim dengan azali tu satu je makna. Takrirnya ialah mala awwala lahu. Mala awwala lahu ila akhirih. Gana je wa ila akhirih. Takrir yang panjang lagi. Ha tu. Apa kena tama? Mala awwala lahu ai wujudiyan kana au adamiyan. Ha tu takrir siapa ke? Wujudiyan kana au adamiyan. Wujudiyan kena tulis juga eh. Dah. Molek tulis. Yang kata tulis pun nampak dah boleh. Akhir takrih hubung hak tadi sabit tu jawab ila akhiri tu alif lam kha tu isyarat orang panggil huruf rengkah rumus yang dia baca ilah. Tok Ugi Soleh murid juga baca ilah. Dia kata baca apa ilah? Baca ilah akhiri. Ilah ilam kha tu dia buat, dia buat rumus, dia buat isyarat, dia buat rengkase je. Rengkase nak ui kita malah nak tulis banyak. Tapi lek baca je nak baca ilah. Ilah tak ada erti. Ilah akhiri. Supaya tu juga sol'am sallallahu alaihi wasallam ya. Ada nak tulis tak sol'am? Ada sol'am sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yang macam sol'am lah. Kita baca sol'am. Dia mau tulis sol'am rengkah. Tapi lek baca tu kena sallallahu alaihi wasallam. Tu pula kalau kata tulis sok saja kadang-kadang. Nabi Muhammad sok. Mau baca sok kena. Mau baca sok kan? Tak baca sok, baca sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu makro. Tengok lama kata makro gitu le sok seko. Sebab apa? Sebab bila orang baca tu dia orang panggil dia baca Nabi Muhammad, dia nampak sok tu dia lakah. Mata dia tu lakah gi. Lakah lapas sok tu gi. Dia tak terlita lapas sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak baca. Dia nampak sok seko yang lalu Muhammad gi. Tapi kalau kita tulis habis sallallahu alaihi wasallam, dia baca pun dia harap dia habis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis elok orang baca tu pun. Ha tu. Ni kita gaduh-gaduh dah sok 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 sok. Saya pun jok daripada dulu sampai ke ni tak biasa tulis sok. Nabi Muhammad kadang dia lenguh tekat dah mana pun sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Jauh letih ya Rasulullah, jauh letih kerana nak selawat kepadamu. Sikit je. You know? Kosak mana? Kosak kedak pun teraja tengok lah saya. Tekok orang duk baca pun. Kalau surat khabar, surat apa-apa pun, kitab. Nabi Muhammad. Ha, kita tahu. Kata Nabi Muhammad, kadang-kadang dia tak sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sallallahu alaihi wasallam. Ni orang baca ni. Dia baca, dia pergi cepat-cepat. Tapi bila tulis sallallahu alaihi wasallam, dia kena baca sallallahu alaihi wasallam gimana. Turut kosak, tak tulis pun kosak ke? Tak tulis pun kosak tu tak? Muhammad, jalan hati. Tu juga nak berkecek luar apa tu, baik luar ni. Lepas tu nampak ringan-ringan kalau sok saja. Tak pada dengan martabak semulia-mulia makhluk dah. Tu dia. Ha, tu jaga tu dah, tu gue soleh murih. Dia kata, yang macam ilah. Dia kata, apa ilah? Kita ilah akhirihi. Bila ngajak orang pun, dia kata ilah akhirihi. Tapi lek orang nak ngaji tu, dia tak tulis ilah akhirihi pun, dia tulis alif lam kha. Faham tak? Habis tak apa tu. Takrir qadim di sisi kau yang kuat ialah
Ingat mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Di mana kitab-kitab pun lagu ni lah. Kata dia artinya arti takrif mala awwala lahu tu. Takrif qadim ialah barang. Han ingat molek kalau kita pernah pening hal takrif ni letih sikit ni bab masalah mustahil qadim tu. Artinya dia kata qadim-qadim ni apa? Qadim itu ialah barang yang, benda yang, perkara yang tidak ada mula, tidak ada permulaan, tidak ada humi baginya bagi barang. Ila akhiri. Ila akhiri tu kena hubung. Tambah sat ni. Tulis situ. Betul ila akhiri tu. Tulis kata. Jadi sama ada ia wujudi atau ia adami. Ah, buat gitu. Lepas tu hubung sikit tak pada hubung ni hok ni hok ni luar pada takrif tapi kita buat misal. Wujudi itu seperti zat Allah. Seperti zat Allah dan sifat ma'aninya. Wujudi itu seperti zat Allah dan sifat ma'aninya. Dan adami itu seperti sifat salbiyah. Dah habis. Habis itu. Cuba perhati molek. Dia kata koding-koding ni ialah benda yang tidak ada humi permulaan bagi dia. Tak ada humi bagi dia. Ha, dah. Dia kecil lagu tu ya. Bagi yang tidak ada permulaan. Maka ini takrif, dia kata. Maka bermula ini takrif. Takrif ni ni. Takrif ni. Misalnya, misal bagi ini takrif. Bermula ini takrif, misalnya, misal ini takrifnya. Nak misal bagi takrif ni. Dia kata benda hok tak ada mula. Benda hok tak ada mula bagi dia. Misalnya, seperti kita mentakrifkan ular. Kita takrif kita memberi makna. Memberi maksud. Akan ular. Ular-ular ni nak tepo. Sekejap. Ular-ular ni gapo. Kita reti dah kata. Binatang ada bisa. Ada bisa. Tu terbuai pun ada bisa dah. Tak kena lah gitu. Jadi tukar kalau tu. Ular-ular ialah binatang ada bisa. Hal mana tu terbuai? Ular. Mereka tak ada kaki. Gimana? Cicak apa? Apa? Ike. Tak ada kaki ke? Jadi, fikir kena buat lagu mana pun takrif dia. Wis makan molek. Jangan wis menatai lain masuk capur. Jangan wis menatai lain masuk capur. Buat lagu mana pun. Lepas tu ulama kia wis siap dah tu. Tu dia. Ya kata ular tu iaitu ular ni takrif dia. Ialah binatang mengojo. Binatang yang mengojo. Apa mengojo? Lerai, dia kata lerai. Lerai ni maksud mengojo. Mengojo ni melata apa melato. Tu lato gi. Yo lato ni kadang-kadang ya ada apa sih ada kaki. Supaya gapo tak hop sing lato melato tu dia tak mesti kena dia mengojo ni kena ular dah kena ke istilah ular dah
Ada je gigi tu, tu je macam-macam kat binatang. Ular pun je gigi tu dah. Ada lagi ibu gapuh ada kaki je beratus. Beribu tu, kereta api tu. Ibu kereta api. Ibu kereta, ibu apa? Ular. Ular. Muka tu kereta api, mau lemah panggil kereta api ya. Ibu kereta api. Gitu. Ya tu panggil lagu tu juga. Tu masuk melata juga, lata di umum. Melata ni kalau siapa ni klan, klan ni ya umum. Ular pun masuk. Kereta api tu pun masuk, tapi mengojo ni ya kau kepada ular ya. Lerai, lerai, lerai. Belok pun kalau tu memang atas rata ni mengojo kak. Binatang yang mengojo yang tidak ada kaki baginya, sebab tu belok tu orang tukar dia, belok ni ular ke belok? Ular ke belok? Tukar kak tu. Jemeh. Cuma belok ada beza dengan ular tu kadang-kadang tu dah. Ya ada beza di mana belok? Kena. Beza sungguh. Ular tak boleh makan. Sebab orang Cina nak makan. Ular boleh makan sebelah. Sebelah lemon. Gitu. Ular hok mapoh tak boleh makan. Tak nanti mapoh. Ular demi. Tak erok dia. Nak makan tak boleh. Lagu tu tak? Kalau nak gigot tu tak? Maka dia kata binatang yang mengojo, dia kata. Lagi pula yang tidak ada kaki baginya, bagi binatang tu. Binatang yang pasti mengojo yang tidak ada kaki. Kalau ikan, ikan tak ada kaki juga tapi dia tak mengojo. Dia kena ambil diri, memang pergi. Tu. Binatang yang mengojo yang tidak ada kaki baginya. Kalau gitu ini tak reh. Ha ni dia nak pelago. Maka direntikan, dipahamkan pada takrif ini, takrif ular ini. Kita pergi ke mana? Bila kita tengok takrif ular, ular ni binatang yang mengojo yang tidak ada kaki baginya. Sat leui klan ti mai mi kha, dia kata. Ngu ke sat leui klan ti mai mi kha. Kalau itu pada kita faham ke mana pada takrif ni? Dipaham, direnti bahawa akan bahawa naik faham situ dah. Direntikan, dipahamkan pada takrif ni akan bahawa yang ternafi, perkara yang ternafi itu tertolak dan tertidak tu. Hak tertolak tu gapo? Hak ditolak, hak kita tolak, kita nafi tu gapo? Benda yang tertolak dalam takrif ni gapo? Ia kata, binatang mengojo yang tidak ada kaki baginya. Hak napi itu apa? Napi kaki. Bukan napi di ular tu. Ular kita tak napi. Kita tak menapi binatang tu. Hak kita napinya, kaki yang ada, tidak ada kaki baginya. Kalau itu, benda yang ternapi, tertolak, tertidak itu ialah kakinya, kaki bagi ular jua. Kaki bagi ular je hok ternapi. Apa jua? Bukanlah ternapi. Bukanlah ternapi diri binatang mengojo tu. Tahu tak? Bukanlah ternapi dan tertolak oleh diri binatang mengojo tu. Diri binatang kita isbat. Diri binatang kita isbat.
tu. Tapi diri ular, diri kaki tu kita ternapi. Diri kaki tu kita ternapi. Kita kalau tak ada uap, gotu lagi. Siap. Kita aduh-aduh. Ini orang tanya. Kita apa ni? Kita buat uduh-uduh gitu je. Ya nak? Gapo? Apa ming? Mabuk apa? Mabuk sehati. Dia kata ternapinya tidak ada kaki baginya. Maka direntikan pada takrih ni bahawa yang perkara yang ternapi dan tertolak itu ialah kakinya, kaki bagi ular juga. Apa juga? Bukanlah ternapi diri binatang ngojo tu. Diri binatang kita isbat. Yang ternapinya kaki. Tak itu lah. Orang yang pala bubuh. Apa orang pala bubuh? Orang yang tidak ada ramuk baginya. Orang kata, orang yang tak ada ramuk baginya. Hak kita napi tu napi apa? Napi ramuk bukan napi di pala orang tu. Memang itulah. Lagi nak pelagor dengan malak awal lahu tu ke mana? Tengok malak. Maka begitu juga. Apa begitu juga? Ini seperti takrif ular juga. Tu. Seperti takrif ular juga. Supaya dengan takrif ular tu. Apa? Perkara yang dinapi. Perkara yang ditolak. Perkara yang ditidak. Dinapi, yang ternapi. Boleh ternapi. Benda yang dinapi dan ditolak pada takrif kodim itu. Pada takrif perkara yang kodim tu. Cuba kita perhati sekali lagi. Tak usah tengoklah kitab tu lagi lah. Tengok di takrif atas tu. Dia kata kodim atau azali tu ialah barang yang tidak ada mula baginya. Tidak ada mula baginya bagi barang tu. Maka hak kita tak, hak kita nafi dalam takrif tu, kita nak kita nafi gapo? Kita tolak gapo? Kaki. Siap. Mari kaki di mana pula Datuk ni? Orang duk baca takrif atas ni. La ilaha illallah. Nampak mabuk sumerti lah wey. Siap juga. Kalau kita mabuk lauk dah dia mah. Yelah dah tak ni mari duk gitu tu dah. Sumerti. Cuba tengok kali lagi. Benda kodim itu ialah barang yang tidak ada mula baginya. Yang kita napi itu napi apa? Napi barang ke napi apa? Ada mula, ada permulaan tu kita napi. Barang tu kita tak napi. Ada permulaan itu kita tolaknya. Kata. Begitu juga yang kata perkara yang dinapi pada takrif qadim itu ialah awal. Permulaan, ada permulaan bagi barang jua. Awal dia ni ada permulaan. Yang kita tolak itu ialah awal. Yang ada permulaan, ada mula, ada humi. Micut remton bagi barang jua. Bagi barang itu jua. Awal jua. Jua tu orang panggil. Kait pada awal tu. Ialah awal bagi barang. Awal tu je. Hak napi tu napi awal tu je. Bukan napi diri barang sendiri. Dapat dulu. Faham tak?
Bukan nafi, bukan tolak akan diri barang tu sendiri. Diri barang itu kita isbatlah, kita tetap, kita ambil. Haknya tolaknya tolak kan ada awal dia tu. Ni apa dah? Mana? Dedek, hak ni tak ada bagi sedia. Masuklah barang tu banyak perkara. Zat tu ha. Sifat mani. Ha, yalah kau tu. Beda. Tak ada pola situ terkira barang tu lagilah apa nak pontek barang tu. Kita ayat dah dulu. Tapi nak ayat kata lah ni, hak tolak yang tolak gapo? Tolak diri ada awal tu, bukan tolak diri barang tu. Binatang yang tidak ada kaki, yang kita nafinya kaki, bukan diri binatang tu. Maka qadar itu ialah barang yang tak ada awal. Yang kita nafinya awal. Bukan nafi diri barang tu. Kenapa tak? Asa situ kau pergi kau pergi. Banyak cara lagi kena tanya tangga dia tu. Ha, tidak payah tak apa. Awal aja, apa awal aja. Bukan nafi diri barang sendiri. Ha, tu. Habis itu. Tak apa lagi. Kalau begitu. Yang ni kalau bukan nafi diri barang. Kalau begitu, kalau bukan nafi berdiri barang. Kalau kita tak nafi diri barang, kalau gitu diri barang itu, diri barang tu tadi tu, adanya ada barang itu, atau sungguhnya sungguh barang itu. Tu diri barang tu mubtada tu. Adanya tu khabar. Kalau begitu, kalau nafi diri barang, bermula diri barang tu, adanya ada diri barang. Atau sungguhnya sungguh diri barang. Tu. Tulis itu adanya. Yakni, diri barang itu, ada kalanya, perkara yang ada. Seperti zat Allah dan segala sifat ma'ani dan adakala perkara yang sungguhnya seperti segala sifat salbiyah. Seperti segala sifat salbiyah. Itu dia. Hak ning dah ning, ning baris ning dah. Hak terkandung dalam maksud hak musanneh wak jaga air dulu. Dia kata, ingat-ingat kedok kita dulu. Dia kata kan? Dia kata, benda yang apa dulu? Apa? Dia kata benda yang wajib pada akal tu. Qadim dan azali tu tidak sama sekali malaikat perkara yang wajib pada akal. Sebut kata qadim dan azali tidak ada sama sekali malaikat perkara yang wajib pada akal. Lepas tu bila masuklah perkara yang wajib pada akal, zat Tuhan dan sifat Tuhan. Sabit tu kena ingat tu. Kena biar. Tak apalah. Nampak dah pasal sikit-sikit. Hak lu tak apa hak tu. Hak lepas-lepas mari. Kira ni dulu. Nak ayat kata ada hubungnya dah bagi ni dengan hak dulu. Ada hubungnya dah. Kalau orang ikut kaji, ada yang tertelitah hak tu mari dah tu. Habis. Kalau begitu, diri barang itu ada kalanya benda yang ada. Atau benda ada kalanya benda yang sungguh. Maka, jadilah maksud takrif itu. Jadilah
maksud bagi takrih itu. Takrih, takrih itu, takrih mana? Takrih benda qadim tadi tu. Itu malak awal lahu tu. Maksudnya ke mana? Kalau kita reti dah, maksudnya ialah, ialah, qadim tu ialah, perkara yang ada, atau yang sungguh, yang tidak ada mula baginya, bagi perkara tu. Oh, nampak dah lah. Pahal ke tak? Ming, nak pahal ke tak, Ming? Mala awwala lahu. Lahu hu rajak kemah. Tak apalah tu. Barai yang tidak ada awal baginya. Kita duk nafi awal ke nafi barai? Nafi awal. Awal ni dah. Tak apalah tu. Lepas tu barang tu gapo kata? Wujudian kana au adamian. Yang bahasa ada ia atau yang bahasa sungguh? Benda tak ada, benda sungguh. Maka masuk dua dilema ni. Benda ada dan benda sungguh. Benda ada serupa dengan zat Allah dan sifat ma'ani. Benda sungguh seperti segala sifat salbiah. Apalah tak reh misal tu kau kira. Nak ayat kata masuk dalam ma ni dua lah. Kalau gitu, benda wajib, benda qadim ialah barang yang ada atau barang yang sungguh yang tidak ada awal baginya bagi barang tu. Nampak tak? Nampak tak? Tu maksud dia. Tu dah kita reti benda kata benda ni. Ada benda sungguh, ada benda ada. Maka jadilah maksud bagi takrif tu ialah. Qadim itu ialah. Perkara yang ada. Atau perkara yang sungguh. Yang tidak. Yang tu sifat ada perkara tu. Perkara yang ada. Atau perkara yang sungguh. Perkara yang ada yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Perkara yang sungguh yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Sing ti jing, sing ti mi, ti mai mi jut reum kong kan mi, la sing ti jing, sing mai mi jut reum jen kong kan jing. Kecek lagi, nak kecek lagi sikit. Kalau nak gi lagi, kena kata gini. Perkara yang ada, yang tidak ada awal bagi adanya. Dan perkara yang sungguh, yang tidak ada awal bagi sungguh dia tu. Jadi dua lah. Bawa tak? You know Ming? Ular. Hak nafi tu nafi gapo? Letak rey ni hak nafi nafi gapo? Kaki. Tapi pola tak rain ni. Allah. Oh, aduh. Jawab kaki lagi kah? Apa? Pahal. Dia duduk leha. Penang lagi. Habis itu. Yang tidak ada mula baginya bagi perkara tu. Geti dah tu dah. Bila geti tak rain ni dulu. Tak gini nak bahas. Pemustahil masuk dalam mana? Mustahil ni maksudnya benda ada ke benda sungguh? Mustahil. Sungguh lemah. Sungguh lemah tu eh? Ada tak lemah? Sungguh tak? Buta ada tak buta Allah? Sungguh tak buta? Sungguh. La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jahil Allah. Ada tak jahil dia? Sungguh tak jahil dia?
kata jahil sungguh tiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakat takbir 4 rakaat, 4 takbir ke dia. Nak kata ada pun tak. Nak kata sungguh pun tak. Kalau itu benda mustahil ni boleh kata qadim ke? Boleh kata qadim ke nak mustahil? Lemah tu boleh kata qadim ke tak? Sebab tak rekod dia mimala awwalalahu. Benda yang tidak ada awal baginya. Lepas tu benda tu ada dua, benda sungguh dan benda ada. Kalau kita kata lemah itu mustahil yang qadim, mustahil itu qadim, kata lemah tu tidak ada awal baginya. Sungguh ke ada? Tak ada dua-dua. Nak kata sungguh tak leh. Nak kata ada apa tak leh. Kalau itu bila kata dua-dua tak leh, nak kata qadim tak leh. Cuba kira di takrir ni, kira di takrir ni. Kalau lek demo pun ada hujah wey. Ni lek hujah lek kita. Lek demo kata mustahil qadim pun demo bahar dengan cara hujah dia. Demo bahar kita kena bahar lek. Bahar lek tu kena rak boleh. Kalau rak tak leh, Allah lek kita. Bukan nak menang Allah, bukan nak menang nak kalah. Tapi nak cari kebenaran. Hak siapa dia benar? Timo lek tahu. Kalau hujah lemah lebih, kita tak boleh rak dah hujah tu, menelik demo, kena hantar imam lelik demo. Hak kata kodeng tu. Kalau hujah kita lebih, demo nak rak tak boleh dah. Menelik kita. Demo nak terima kita. Ha, gitu lah. Hak tu orang panggil insop, cari kebenaran. Kalau tak dera siap dah, tak ada arti kita dah bahas. Kadang-kadang pun nak pergi lagu ni dah. Tak kena dah bahas apa. Dah. Ha, tu. Nampak tak situ? Allah. Kau dulu. Adapun kaum. Matu yang kata gini. Yang kata, ay, mustahil itu buka koding. Mustahil itu azali. Pula dah. Ke mana kita tu? Mustahil itu azali. Kok tu? Jawab lagi. Adapun kaum pendapat ulama yang berkata, yang berpendapat mana? Kata berlainan, tak serupa. Ha, berlainan, tak sama, tak serupa. Qadim dengan azali itu tak serupa qadim dengan azali. Qadim lain, azali lain. Ha ni kau yang berkata berlainan tu kau mana? Kau mana? Kau yang mukabil bagi kau masyhur tak ni? Kau yang mukabil bagi kau yang muktamad. Kau yang mukabil bagi jumhur. Kau yang mukabil bagi kau apa? Kau muhakiki, kau yang tahkik tak ni tu. Iaitulah kena kepada pendapat sehingga daripadanya Sa'duddin At-Tabtazani. Syekh Sa'duddin At-Tabtazani pun dia pendapat gua ni. Dia kata lain-lain. Berlain ni. Ya. Ya nak huje. Kutik kai. Kata dia, maka adapun kau yang berkata berlain ni qadim dengan azali tu, mako jawab ada pada mako mentakrifkan, mentakrif oleh kau itu, itu mentakrif memberi makna oleh kau itu akan qadim, akan perkara yang qadim tu mentakrif dengan takluk kepada mentakrif. Jadi turut kau lok dah kita lupa ni. Lok dah hak buat rumah ibu sat ni eh. Siap. Duk bagi tu. Sial lah. Malah nak tulis lah. Ustaz ni kita buat ke mana?
benda ada. Benda yang ada dan benda yang sungguh. Jadi dua ni. Lepas tu, benda ada atau benda yang sungguh, ia ada dua. Yang tidak ada awal, la awal lahu, tidak ada permulaan baginya. Leno, ada permulaan baginya. Apa tak? Benda ada yang tidak ada permulaan baginya. Benda sungguh yang tidak ada permulaan baginya. Dan ada benda ada yang ada permulaan baginya. Dan ada benda sungguh yang ada permulaan baginya. Dua situ. Apa? Turut kau yang muktamad, kau yang kuat, dia kata, benda ada ke benda yang sungguh ke, bila tidak ada permulaan baginya, dinamakan Qadim lagi Azali. Hukning pun Qadim Azali. Hukning pun Qadim Azali. Kerana Azali dan Qadim tu hukullah di sisi dia. Benda ada ke benda sungguh ke panggil Qadim Azali lah kau. Sifat zat Allah pun Qadim Azali. Azali pun boleh panggil, Qadim boleh panggil. Sifat ma'ani, Qadim pun boleh panggil, Azali pun boleh panggil. Sifat salbiah, Qadim pun boleh panggil, Azali pun boleh panggil. Turut kau yang kuat. Ha, berlaku atas takrif kau ni. Malah awal lahu ni. Kau ni. Benda Qadim ke apa benda Qadim? Benda yang tidak ada permulaan baginya. Sama ada benda tu wujudian ke adamiah. Benda yang masa ada ke benda yang masa sungguh? Masuk berlaku dalam mal. Ya pakai awak tak risau ya. Benda Qadim ialah benda yang tidak ada awal baginya. Benda ni masa dua. Mengikut pendapat yang kuat. Habis. Tu kau yang pertama. Kau yang kedua, Imam Sa'duddin At-Tabtazani. Dan beberapa orang yang ikut dia. Dia kata kena? Hai, Qadim lah. Hai, Azali lah. Hai. Qadim lah. Hai, Azali lah. Hai. Kalau benda ada, kalau benda ada, boleh panggil Qadim Azali. Kalau benda sungguh, tak boleh panggil Qadim, panggil Azali saja. Tu. Kalau benda ada, boleh panggil Qadim Azali. Tapi benda sungguh, boleh panggil Azali saja. Kita reti di sini, dua pendapat ni beza di mana? Beza dipanggil hak mana? Benda sungguh ni je duk kilah. Nak panggil gapo benda sungguh? Benda ada setuju. Benda ada, panggil Qadim pun boleh, Azali pun boleh. Tapi benda sungguh ni eh, nak panggil apa? At-Tabtazani kata, benda sungguh dia panggil Azali. Sifat salbiah panggil Azaliyah, yang nak panggil Qadimah tak boleh. Kalau sifat kudrat, sifat ma'ani, Qadimah pun boleh, Azaliyah pun boleh. Sebab tu tak ada tengok-tengok, Qadimatun Azaliyah tu kadang-kadang, Azaliyah tu kadang-kadang, Qadimatun. Tengok tak ada. Tak apa lah kata. Faham tak pergi? Ha? Nampak tak? Kalau gitu, kalau lafaz Qadim ni boleh pakai di benda ada saja, berarti Qadim ni kena tak relai pula lah. Sebab Qadim ni ni pakai di lafaz ada saja. Nak ambil takrif ni tak boleh.
Sebab kalau ambil takrir ni, ya ma ni masuk dua. Benda ada pun masuk, benda sungguh pun masuk. Lepas tu, dia mau kata benda ada yang boleh panggil kodim. Dia mau kena buat takrir lain pula lah. Oh, dia kata, oh, takrir lain. Takrir lain tu. Takrir lain. Maka mentakrir kodim itu dengan maujudulla awalalahu. Dia kata. Oh, nampak lalu. Masuk ke dia. Maujudun. La. Awala. Lahu. Apa maujudun la awala lahu? Artinya, dia kata. Kodeng-kodeng itu ialah perkara yang ada. Ha, itu benda yang ada. Benda yang ada. Yang so didapat dengan pajak yang lima. So dilihat, benda kata kita. So dilihat, so didengar. Ma yasihu ayyura wa yusma. Atau ma yasihu ayyudraka bi ihdal hawasil khams. Macam-macam lah. Ha, tu yang kata. Maka, kodim ini perkara yang ada. Benda ada. Yang tidak ada. Yang disifat ada perkara tu. Perkara yang ada, yang tidak ada mula. Yang tidak ada permulaan. Tidak ada humi. Tidak ada cutremton baginya. Bagi perkara yang ada tu. Benda ada yang tidak ada awal bagi. Kena moleknya buat gini. Ada mula baginya. Jadi bagi adanya sini. Ada perkara tu. Tidak ada awal, tidak ada mula baginya. Jadi bagi adanya ada perkara tu. Benda yang ada, yang tidak ada awal. Tak ada ada mula bagi ada dia. Ya ada, tapi tidak ada humi bagi ada. Ada azali semenjak sedia kala lagi dah. Tidak ada humi bagi ada dia. Kalau ada humi, orang panggil benda baru. Aduh. Faham tak? Kalau gitu, turut kau ni. Hak masuk dalam kodin ni gapo tik zat Allah dengan sifat ma'ani jelah. Jangan di kodim. Ada pun sifat salbiah tak boleh panggil kodim, boleh panggil gapo? Azaliyah saja. Kalau kita maujudun. Sifat salbiah bukan maujudun. Sifat salbiah bukan ada. Reti ya, sungguh ya. Napa dak ge? Pah dak? Habis situ. Dan mentakrim, heret marilah. Dan mentakrikan azali, mentakrikan oleh kau ini, oleh pendapat mukabin tu, oleh kau yang doeb tu. Dan mentakri oleh kau yang doeb ini, akan azali tu. Maksudnya heret mari semua, nak tolak belakang. Nak panggil azali, tak boleh. Nak panggil kau dia, tak boleh. Dan nak cari lupa, lubuk, lubang mana pun dia nak temui, tak boleh. Nak pergi hukum atau mustahil kau dia tu. Dan mentakrikan azali tu. Mentakrik dengan. Ha, tak ada apa. Masalah azali. Takrik sepah tu dulu. Faham tak? Mentakrik azali dengan kata. Ma la awwala lahu juga. Mentakrik dengan. Ma la awwala lahu. Ila akhiri. Apa ila akhiri? Wujudian kana. Au adamian. Ha tu. Bila takrif lagu ni, mala awwala lahu, masuk dua pula. Masuk dua. Masuk lagu mana? Benda sungguh pun azali. Benda ada pun azali. Kenapa dia dah muka benda sungguh yang kata qadim lagi azali? Lepas tu benda sungguh ni azali saja. Benda ada tu qadim lagi azali. Berarti dalam azali tu gomo dua. Dalam ma ni gomo dua. Lepas azali tu gomo dua dah. Benda ada pun masuk azali. Benda sungguh pun masuk azali. Nampak tu dah, nampak malak. Lepas azali ni. Sebab tu dia tak ada lain-lain. Benda qadim di sisi dia. Maujudullah awalalahu.
termasuk benda yang ada ya. Azali di sisi dia, mala awal lahu, termasuk dua. Benda ada dan benda sungguh. Sebab tu di benda ada dia panggil dua tu. Qadim pun dia panggil. Azali pun dia panggil. Tapi benda sungguh tak boleh panggil Qadim. Sebab tak ada Qadimnya maujudun. Benda sungguh bukan maujudun, sungguh saja. Sebab tu dia kata, mala awal lahu. Kenapa dok gi? Ha, sejaya. Eh? Dah, nak kotak dah. Nak kata dah. Nak kata dah. Maknanya, maknanya, makna bagi mala awal lahu tu lah. Dia tak ada rakyat dah artinya, arti mala awal lahu tu apa? Makna dia seperti yang, seperti makna yang terdahulu sebutnya. Sebut akan makna tu lah. Hak sebutlah dulu. Sebut di mana? Sebut jadi pada takrib azali. Mengikut kau yang kuat. Sebutnya, sebut pada takrif al-azali. Takrif qadim azali, mengikut kau yang kuat. Haa, tu. Hak tu lah. Ayat dah dulu. Ayat dah. Tu dia. Habis itu dah. Itu dia. Seperti makna yang tersebut dah dulu. Seperti mang, seperti makna yang terdahulu sebutnya, sebut makna tu aja dia mausuhnya rujuk kepada mausuh bagi yang tu. Yang tu tak digapo ya lah dah tu. Seperti yang, seperti makna yang terdahulu sebutnya, sebutkan makna dulu tu. Pada tarikh. Mana yang terdahulu sebutnya? Iaitu yang terdahulu sebutnya tu. Makna yang tersebut mari dulu tu gapo? Iaitu termasuk, yakni dalam benda yang azali tu. Termasuk dalam azali tu. Perkara oleh perkara yang ada. Yang ada seperti zat Allah dan sifat mani. Atau yang sungguh. Seperti sifat salbiah. Masuklah ke lah tu. Apa dah? Perkara yang tidak ada, yang tu sifat ada perkara. Termasuk perkara yang ada. Dan perkara yang sungguh. Perkara yang tidak ada mula baginya, bagi perkara tu. Perkara yang tidak ada permulaan baginya. Termasuk belaka. Tak ada apa. Tak ada apa. Faham tak? Kalau gitu, kita nak kata mustahil ni qadim boleh ke tak? Sebelum nak kata qadim atau tak qadim, kena takrif qadim dulu. Bila kena takrif qadim, tak apalah hukum gila. Tak tasawur makna bagi qadim tu lagi. Nak hukum lagi mana? Kenapa tak? Dia mahu kata mustahil qadim. Dia mahu tak tasawur maudak je. Tak tasawur mahmul lagi. Pada mana tasawur ni sebah kat mana? Dia mau kena Zaidun je. Dia mau tak kena Qa'imun lagi. Pada mana hukum kata Zaidun Qa'imun lagi mana? Qa'imun tu dia mau tak kena lagi apa Qa'imun. Dia mau kena diri Zahid ya, kata orang tu. Tapi dia mau tak kena Qa'imun. Lepas tu dia mau kata Zaidun Qa'imun. Gi hukum subutun qiyam li Zaidin kat mana? Begitulah. Dia mau tak kena di Qadim lagi. Qadim-Qadim tu nak tepa. Awak tak reh mari dulu. Bila tak sawur Qadim, barulah boleh kira. Tu dia. Nampak tu dah? Sebelum nak kita subutul kidam lil mustahin tu. Benda kata gitu tu. Kena Qadim dulu. Habis situ. Situ. Hujan demo pun sedap. Kalau dengar kali gugi. Habis buat tapak lu tadi, nak waktu baik ke hot demo sikit-sikit. Tu. Hey, hot demo hot pun kita belakang dah. Cuma pendapat je di dua kelahi. Masa hari tu. Ayah dia ayah li sikit. Duk kelahi bak ni. Mustahil kodeng. Tok Bakir nak tengok muka tak leh. Tok Bakir nak tengok muka lagi tak leh tu.
temu di kedai kopi nak mana. Oi. Tak boleh masuk makan bucu tu makan bucu ni. Tak boleh duduk meja kali. Lagi gocah juga. Ha gitu. Apa tahu tu lu dah. Oi wah. Eh? Sapa, sapa. Sapa, sapa habis sapa kepingin me aku pun kali ni lepas tu. Tu. Yang tidak ada mula baginya. Tu. Tapi tak ada orang. Ya masa tu tu kecek ya tapi tak ada orang. Etika kata benda mustahil kau dia. Ada ke gede tok guru mana kata lemah tu sedia. Tak ada dia kata lagu tu. Cuma kecek tamu tahil kau dia ni boleh kedak tu je. Lapan pun tahil kau dia tu nak kata lagu mana. Tak ada pihak lemah. Tak ada pihak gede sebab kata lemah tu sedia. Buta sedia dah. Waktu orang jahil pun. Orang kapung pun tahu. Sebab tu di segi akidah tu selamat dah. Cuma cuba hak dicakap pair tu je. Bila kecek pair lagu tu, orang buat jadi keliru. Semabuk orang kampung tu ke. Tak boleh kecek betul buat jadi syubhat tu ya. Harai betul kecek buat jadi syubhat tu. Takut orang pergi pahal, orang tak reti tu pergi pahal zahir. Lek kita tok guru ni tak apa je pahal dah. Kata tak lemah tu sedia. Haa, tu kat mana. Depan lagi kira dah. Tarikh, ha, klik ke hak ni. Benda hak qadim tu lepas dah. Kalau gitu orang kata, kalau gitu bila mustahil ni bukan qadim, kalau tu mustahil barulah. Moga ada dua tu ya. Tak qadim baru, tak baru qadim. Tak sedia baru, tak baru sedia. Kalau itu bila mustahil, bukan benda qadim, mustahil tu benda barulah. Ada juga mengena reti tak ada benda baru pula. Pulak dulu. Tak ada benda baru kena reti dulu. Belum ada nak hukum kata baru tak baru. Berbokor mak diri. Tak nak duduk leh. Pikal tinggi. Kata. Ai saja. Ha gigi maya dulu lama tak ada orang. Tak ada orang. Hubung malam ni pula deh. Hubung malam ni insya-Allah. Eh? Ha kena siap belah malam ni. Malam ni khotam dah. Malam khotam. Dia belakang-belakang tak payah mana dah. Mana? Pasti baca dekat pengorek. Eh, prehat. Wi sungguh. Nih, yang ada dak warga apa yang buat lemak tekak bila siapa aku satu ke dua. Berehat lepas pengorek dah. Hal pengorek. Lepas ni boleh baca taisik lah. Habis testi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه الحمد لله. أبو هدي.